بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وولاه. أما بعد، فطلق رحمني ورحمكم الله ثم تسكن لدينا لام تذكر حديث أنا ستلقى حديث كما أشير أن هذا كتاب أدب المفرد، هذا أدب مفرد الكلام به الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. من الكتاب ده يعني تسمو ده يجي آدم المفرد. العروة بهو أبو هريرة رضي الله عنه ساتو هاري مليهات دو أورام لكي أبو صرا رجلين نعبأ دو أورام لكي. فقال لأحدهما إمام البخاري أبو هريرة بكتب pada salah seorang. Dia kata, ما هذا منك؟ Siapa kau ini؟ Dia kata, فقال أبي. Maka itu adalah ayahku. Dia kata. Nabi kata, لا تسمي باسمي. ما تسمي باسمي. Maksudnya, jangan kamu panggil dia dengan namanya. ولا تمشي أمامه. Jangan kamu jalan depannya. ولا تجلس قبله. Dan jangan kamu duduk sebelum dia duduk. Masya Allah. Di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia nak ajar kepada kita adab macam mana dengan mak ayah kita. Terutama sekali ayah. Kerana ayah ni ialah ketua keluarga. Ayah ialah orang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan sebagai orang yang mencari rezeki, yang menjaga disiplin keluarga, yang menjaga keselamatan keluarga, yang punya kedudukan yang perlu dihormati. Bayangkan kalau seorang isteri, kalau isterinya Nabi SAW kata kalau diperintahkan untuk seorang perempuan boleh sujud, seorang makhluk boleh sujud kepada makhluk yang lain, misalnya Nabi kata aku akan suruh isteri sujud kepada suami ini, suami, bayangkan pula anak. Lepas itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia tengok lelaki ini agak kurang kurang beradab dengan dengan ayahnya, maka Abu Hurairah ini siapa? Pertama sekali Abu Hurairah tanya, ma silatuhu? Dia kata, ma hadha minka? Apa hubungan kamu dengannya? Kat sini Abu Hurairah dia nak apa? Ini adabnya seorang orang yang nak menasihati. Bila kita nak nasihat, kita kena tahu dulu status ni. Jangan kita main tabur je. Kan? Pukul rata je. Tibai je. Kan? Kita tanya dulu. Lepas tu nak nasihat Abu Hurairah bijak. Dia orang yang ahli. Dia kata, ma hadha minka? Apakah hubungan orang dengan kamu? يعني أي ما صلته بك وقربته منك أبو هبungan منك maka dia kata ini adalah ayahku. Maka Nabi kata, maka Abu Hurairah kata, kata la tusabbih bismi, jangan kamu panggil dengan nama. Macam orang kafir kan panggil John, kalau ayah dia John, no John, walaupun ayah tu ayah kan, ayah angkat atau ayah sumpah ayah tiri, tak boleh. La tusabbih bismi, jangan kau panggil dia dengan nama. Panggil ayah, ya abata, ya abi, wahai ayah. Ya. Yeah. Dan ini bergantung pada uruf juga. Kita ada contohnya macam kita membahasakan diri saya, aku. Mungkin kat negeri orang Sabah, mungkin biasa kan. Ayah, aku mau. Kan? Tapi sebenarnya, kalau kita boleh gunakan bahasa lebih beradab, lebih baik. Saya bahasakan diri dia, alung, abang, atau bahasa ganti nama, menunjukkan bahawa kerendahan kita dengannya dengan tidak menggunakan perkataan yang yang kita ni setara dengannya. Wala tamshi amamah, jangan kamu jalan depan dia. Okay, jalan depan dia ni bergantung kepada situasi lah. Kalau kita jalan depan dia sebab kita tunjukkan jalan, itu lain cerita. Maksudnya jalan depan ni iaitu kita jalan biasa-biasa, tak ada apa-apa projek, dia jalan depan dia seolah-olah kita ni yang yang lebih mulia daripada dia. Jalan belakang sebagai penghormatan. Jadi silakan. Silakan ayah jalan dulu ya. Ayah depan lah. Ayah ketua. Kan? Sebab itu. Wala tajlis qablahu. Jangan duduk dulu. Ini kadang-kadang zaman sekarang kita buat ada sebagai orang. Dia duduk dulu kemudian dia, mak dia pergi kat kedai makan. Kan? Kat kedai makan. Allahu Akbar. Kedai makan. Allah Ustaz. Dia nampak kadang-kadang anak duduk dulu. Mak dia pergi lah cari mesti lain. Maksud anak dulu yang pergi cari. Bagi mak dia duduk. Dan dia pergi cari mesti orang lain. Kita kena makan ni sebab orang ramai. Allah Ustaz.
Ini wala yang terjadi sekolah. Jangan duduk semua bini lo. Dan sini juga ada tempat tu dia tengok dalam keluarga. Makanan kita jangan duduk dulu. Sebab ayah sampai, ayah sampai duduk baru kita duduk. Lain kalau ayah kata tak apa makan dulu. Ihtiraman li manzilatih. Sebagai apa untuk mengagungkan ihtiram kedudukan ayah. Orang yang keluarga yang melatih diri anak dia untuk menghormati ayahnya, dia akan jadi anak dia. Begitu juga orang yang melatih anak dia untuk menghormati ibunya, dia akan jadi ibu yang wanita yang teruk. Walakin yuhsinul mushyu amamahu alhajat. Itu boleh saja dalam depan sebagai hajat. Contohnya macam Nabi Abu Bakar As-Siddiq masa di hijrah, kejap-kejap di depan, kejap-kejap di belakang. Sebab apa? Alhajat. Untuk menjaga dia, contohnya. Atau untuk dia jalan, contohnya. Maka zulmatin au wa'awratu tariq. Ketika jalan tu ramai orang, dia nak buka jalan. Ataupun seumpama. Subhanallah, ini Islam. Hatta pada benda yang macam ni pun, benda yang sangat detail macam ni pun, lihat penghormatan kepada ayah. Sekali lagi, orang kata, la tusammihi bismi, jangan kau panggil ayah kamu dengan namanya. Wala tamshi amamahu, jangan jalan depan dia. Wala tajlis qablahu, dan jangan duduk sebelum dia duduk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.